Strike. Yes, strike, guys. Aku tak tahu ikan apa ni. Alhamdulillah, ada strike. Ya. Apa tengok, guys. Aku strike apa, guys. Ikan puyuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Jumpa lagi kita di Fight Balas Fish Hunter. Okay, guys, aku hari ni masih lagi dalam misi mencari caster cilik dalam projek Karau Fishing Apparel ni. So, dia nak cari apa caster kan yang budak-budak sekolah. Okay, so hari ni sebenarnya aku dah jumpa seorang caster yang tinggal. So lagi aku akan serahkanlah baju tu dekat dia. So sebelum tu aku nak casting dulu lah. Kau macam mana? Aku nak bagi dulu baju tu kat dia. So budak ni dia budak sekolah, anak murid wife aku lah. Dia ni aku tahu dia memang caster tegar. Walaupun sekolah rendah, dia banyak follow YouTuber kan. Ni lah kan, geng-geng mancing kan kat kawasan Perlis ni. So dia memang, bagi aku dia memang layak lah untuk menerima baju dari Karau Fishing Apparel. Okay, guys, jom apa lagi aku update. Ciao. Okay, guys, yang bawah dia ke channel aku, subscribe dan tekan tombol loceng. Tekan tombol loceng, guys. Okey, bagi yang dah support aku, aku ucapkan ribuan terima kasih. Aku decide untuk bagi dululah kan baju tu dekat kat budak tu, dan lepas tu baru suruh dia mengai. Mengai pakai baju karang kan. Dia bawa main kat spot dia ni. Kawasan ni mau tengok ni. Tengok macam mana tak ada apa ni. Rupanya tak ada jaya. So kita boleh try lah. Okay, guys, jom serahkan baju tu dulu kat dia. Oh, pakai BC ya orang. Helamak. Mesin apa? Ha? Mesin yang dekat dalam tu. Oh, ni sebelum tu sila perkenalkan diri anda. Nama Syafiq. Nama saya apa? Nama Syafiq. Nama Syafiq. Umur apa? 13. Umur 13. Duduk sekolah mana? Sekolah Oran. Sekolah Oran. Okey, sekolah Oran. So tahu tak produk dari Karau Fishing Apparel ni? Tak pernah dengar? Tak, tak pernah dengar. Fight Balas Fish Hunter pernah dengar? Subscribe? Ah, subscribe. Lagi siapa YouTuber dekat Perlis ni yang Syafiq subscribe ataupun duk follow? Joe dengan Beto. Joe Fishing Channel dengan Beto Caster. Okey, hari ni, okey, hari ni, guys, so aku akan serahkan baju dari Karau Fishing Apparel dekat dia. Ni lah orang dia. Tengok caster tegar tak tegar, tengok. Sambil aku duk cakap dengan dia, sambil dia duk balin. So baju ni aku bawa dua lai. ni, so baju dah banyak. So aku bagi dia pilihan lah. Bagi dia pilihan. Kita tengok
baju minat apa nak? Hak ni lengan panjang, hak ni lengan pendek. Nak pakai lengan panjang, lengan pendek. Lengan panjang. Ah, apa dia? Dia pilih untuk pakai yang lengan panjang. So aku akan bagi baju ni, yang ni apa version mana? Kalau apa? Apa edition nak ni? Sniper ah. Sniper edition. So aku akan serahkan baju ni dekat Syafiq ni. Okey. Terimalah baju ni dari Karau Fishing Apparel. So jangan lupa. Kod nanti dia Karau Fishing Apparel ni dia baju mancing ah. Dia buat keluar. Boleh follow lah dia punya Facebook, TikTok pun ada. So boleh tengok-tengoklah. Okey, ni dari owner tau, dari owner Karau Fishing Apparel, dia bagi saya wakil lah untuk serahkan baju ni. Okey, terimalah. Okey. So ada kata-kata apa tak nak kata kat owner Karau? Terima bagi baju ni. Lama dah duk ingat. Aduh. Ni lah baju mancing yang sebenarnya. Karau Fishing Apparel. Okey. Bolehlah nak try ke apa, nak pakai mancing ke apa, try tengok. Okey guys. So tengok adik ni dah pakai baju dari Karau. Nampak? Aku ingatkan tadi lengan panjang. Sebab aku tak buka pun plastik kan. So aku tengok kat plastik tu ada tulis lengan panjang. Tengok lengan pendek Abang Bob. Tapi okey lah. Boleh pakai kan. Alright. So settle lah tugas aku untuk serahkan baju. Sekarang aku nak mancing pula. Aku pun tak pernah sampai tang ni. Nak masuk main sampai tang ni pun dekat je ni kamu. Jom kita try tengok ada haruan. So macam biasa casting haruan. Aku nak try spinner bait dari Baam Fishing Tackle lah. Ni dia spinner bait pun dah barai lah guys. Kenapa beli lain ni kat Baam ni? Oh ni dia punya kepala pun dah krek krek tu apa tu, ucap dah tu hilang lah. Banyak orang aku lah ni. Banyak lalu. Pakai ni. First cast of the day. Guys, aku nak berpindah spot. So aku dah serahkan dah amanah Abang Bob. Dah 2 lay dah aku bagi. So dekat tangan aku ada lagi 3 lay. Lepas ni aku akan cari lagi lah caster cilik yang bertuah. So tugas aku lah ni nak pergi cari strike ikan ya. Aku nak pindah spot. Okay guys, apa-apa lagi aku update balik. Ciao. Okay guys, aku dah tukar spot. Aku tak pernah main tau ni nak. Saja main meronda tengok kan. Kat bawah tu ayam tak berapa nak ada. Tengok ke gaya sungai ni macam dengan spot sebarau.
Di bawah pintu belak tu ayam tak ada. Try pakai SP je lah. Nak tahu aku ada haruan ke apa kan. Tak tahu sungai ni pi sampai tahu mana. Mai dari mana pun tak tahu. Tak pernah mai, tak pernah terokor ke kawasan ni. Ini memang spot sembarang guys. Depan pintu ni sebab dia tak buka pintu. Kat sini je ada ayam. Nak turun bawah. Ni ada lorong boleh turun. Tapi curam. Tak turun. Nak duduk di atas. Macam ni sangat, tinggi sangat. Kita turun bawah. Turun bawah. Test je. Ada ikan kecil-kecil tu. Nangkap kan ikan apa. Puyuh ke lampang ke lah. Kita try tukar pakai Nino tengok. Nino, Nino. Ada kelibat ikan sang tu. Ada kelibat haruan tak silap tu. Dia nak ambil nafas. Makan lah. Strike. Ya, strike guys. Aku tak tahu ikan apa ni. Alhamdulillah ada strike. Ya. Apa tengok guys. Aku strike apa guys. Ikan puyuh. Apa tengok guys. Wey. Gila. Aku strike puyuh guys. Apa tengok. Rare gila ni. Puyuh makan mino. Aku ingatkan sebarau punya puyuh makan minum. Aduh. Orang casting guys. Apa barang mengai pakai locot. Aduh nak ni pun pasal. On video weh. Oh puyuh. Aku dah lah dengan puyuh ni aku nak pegang seram. Aku tak reti nak pegang puyuh ni. Takut duri dah tu. Nampak guys. Oh, kena apa solid hook tu. Ganah puyuh ni. Oh. Aduh, lawak guys. Nak gerik mulut pun tak boleh. Tak padan dengan dia mulut pun. Es lawak hang ni puyuh. Ha, keluar. Sat. Ganas guys puyuh ni sambat minum. Memang terbaik lah hang. Eh geli tu. Takut. Bukan geli. Takut dengan duri dah tu. So aku nak release balik lah ikan ni guys. Release balik. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Lish. Oh laju. Alright guys. Tengok. Nampak. Rezeki tu yang kata rezeki nak strike tu kan.
Aku naknya aku target duk cari sebarau tak ni, sebab aku tengok spot ni macam dengan spot sebarau kan. Aku buah minum. Tengok-tengok ikan puyuh yang sambat. Alhamdulillah ada juga strike yang pelik-pelik. Semua so, hidup ni baru pertama kali kan. Strike puyuh pakai minum kot. Ilah. Ni sinking minum. Sinking minum ni. Zero Aries. Size kot ni, size 50 ni. 50L. Dia boleh sambat. Ganas betul puyuh. Dahlah mulut kecil. Okay guys, dengan strike nya ikan puyuh tadi tu, maka berakhirlah sesi mancing gua untuk petang ni. Dah pukul 7 lebih dah ni. Kat maghrib lah. So, cukup lah kot. Sesi mancing gua dah, orang kata apa, task aku untuk hari ni pun berjaya. So aku dah serahkan baju karau pada si Syafiq tu tadi. Dan aku nak cari strike pun dah dapat lah strike awak tadi, walaupun bukan ikan target lah kan. Mana dah hari nak target pergi casting ikan puyuh wey. Aku target tadi nak cari Ruan, tapi dah tengok spot pun macam kan tak ada kan Ruan. So aku nak try casting sebarau kat sini. Tutor strike ikan puyuh bukan hook kat kepala, kat badan ke bukan noh. Ni dia makan solid noh. Matakai duduk dalam mulut. Oi, gila ganas puyuh tu. Okey guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan yang baru hadir, aku jemput hangpa untuk subscribe, like, share, komen serta tekan tombol loceng. Semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fat Balas Fish Hunter. Ciao.